Bersama ibunya ini, alhamdulillah sudah sampai, motornya sudah sampai, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kang Mas Bro semuanya, ini lanjut vlog yang sebelumnya. Ini kelanjutannya, kita kirim Vario 125 CBS warna merah. Ini pembelian ACC tanpa survei, jadi ditelepon aja udah langsung ACC nih Kang, hebat. Padahal suaminya ada di Jakarta ya. Ini bersama Mang Gendos lagi, kita jalan di pantai ya, berarti nggak tahu ini jalannya udah bisa dilewatin mobil atau enggak. Yang penting kita jalan dulu ke sana, mudah-mudahan nanti aman lah. Soalnya di apa, Randusanga Kang, tepi laut di Brebes, yang ada tempat wisata di sana, ada tempat wisata Randusanga mangrove ya. Oke, yuk Kang. Oh ya, OTR-nya Rp22.025.000 untuk Petanggungan Brebes Jawa Tengah. Teman-teman yang mau beli motor lewat Kang Mas Bro, atau tanya-tanya dulu, hubungi saja nomor yang di deskripsi Kang, nanti siap dibantu. Oke, saya mau diangkat dulu ini, angkat besi. Oke, sudah naik Kang. Jam sekarang jam 11.40 menit. Jadi bentar lagi jam 12. Dan ini sudah diangkat sama mengendos, tinggal di tali, kemudian kita langsung OTW Kang. Panas banget ini, luar biasa hari ini panasnya. Jadi setiap pengiriman ini bikin vlog-vlog Kang Mas Bro itu memang dalam video itu enggak ada apa setting-settingan, rencana-rencana itu enggak ada ya. Ini natural semuanya Kang. Apa adanya, proses saat kita itu ngirim sepeda motor, tapi memang enggak semua momen-momen itu kerekam ya. Kadang ada yang enggak ngerekam pas posisi jelasin apa, enggak semuanya kerekam. Yang penting ada dokumentasi lain buat saya di channel saya saat ngirim seperti itu. Jadi penyampaiannya nggak semuanya terekam, karena ya ada yang privasi juga sih ya Kang, jadi nggak bisa direkam kayak gitu Kang. Jadi mana-mana yang boleh kita rekam, yang enggak ya jangan, tergantung nanti ini sama pembelinya mau enggak gitu. Biasanya kan kalau mau kita ngevlog enak, kadang ada yang enggak mau juga kita ngevlog, dikirim enggak mau di-vlog juga ada. Jadi orang kan beda-beda ya Kang. Oke, kita langsung saja teman-teman, ini satu tali lagi sudah beres, langsung kita ke sebelum cabang yang Brebes Kang. Jadi sebelum cabang kami yang di Brebes ini rumahnya. Oke sahabat Kang Mas Bro, sudah siap Mang Gendos, kita OTW. Tuh kunci Mang, pintunya kekunci, panas Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ya, doa dulu Mang Gendos. Raudut maning, ngempus maning. Perjalanan kurang lebih setengah jam ya, kita lewat Pantura jalur Brebes ya. Kalau lewat tol lebih cepat Kang, tapi perlu biaya lagi ya. Ini fungsi servisnya udah disiapin di sini Kang. Oke, yuk langsung saja kita menuju ke lokasi. Di daerah sini Ketanggungan dealer itu banyak Kang, termasuk ya di sini, ini selang 1 kilometeran ada dealer Honda juga ya. Searah ini nanti daratan kita lihat ada banyak dealer. Nah ini ada Astra Ketanggungan ya, banyak Kang. Jadi kalau di sini meskipun ya di kampung, tapi udah lumayan nih. Di sini ada Suzuki Kang, ada Suzuki ya, setelah Honda ada Suzuki, sebelahnya lagi, depannya lagi ada Yamaha SBR ya, Yamaha yang paling besar di Ketanggungan Kang. Di depannya Yamaha itu ada mobil Suzuki ya, yang pengen main ke situ ya saya.
biasanya saya selalu nengok ke situ kalau lewat, soalnya ada R3 di situ ya, ngiler. Aduh, pengen beli, pengen punya, pengen punya kan, tapi belum ada duitnya. Ya disolawatin aja dulu lah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman yang sekeyakinan sama Kang Mas Bro agama Islam ya, solawatin aja dulu kalau belum apa namanya, belum punya. Pengen punya rumah solawatin, pengen punya istri solawatin dulu tuh, anaknya Mang Waad disolawatin biar jodoh, amin. Mang Gendos juga lagi nyari jodoh lagi ini, main bojo maning. Nah ini Kang, nah ini mobil depannya tuh Yamaha ini. Nah ini Yamaha. Oke, yuk kita lanjut gaspol bersama Mang Gendos. Gas tipis-tipis 60-80. Kang, ini makan dulu biar Mang Gendos bisa mancal ya. Kalau nggak makan loyo Mang Gendosnya. Kang, nambah matang kabeh ya, masih kemebul ya. Mantap, mantap, mantap. Mang Gendos pun madang ya. Eder mangan apa Mang Gendos? Uyu. Piringnya apa emang? Sopir andalan kita, ujung tombak. Makan dulu. Oke Kang, masuk Pantura. Ini dari kalau ke kiri arah Jakarta ya, Cirebon, Jakarta, kanan. Kita ambil kanan. Ini di apa namanya, pertigaan Pejagan Kang. Ya, siap. Wes mulai ngempus maning Mang Gendos. Ya. Dalan-dalan udut wae Kang pokoknya. Mangane kukus. Nih Kang, jadi lokasinya tuh kenapa nunggu anu siang? Ini lokasinya tuh di tepi pantai atau tepi laut kayak gini Kang. Ya. Nih lokasinya. Tuh. Jadi enggak tahu nanti mobilnya bisa masuk atau airnya pas surut atau enggak ya. Coba kita pusatkan lagi itu. Kita perjalanan 17 menit lagi kurang lebih, dan ini baru masuk di Kali Pemali di Brebes. Di sini ada satu dealer juga, dealer Zirang Brebes Kang. Udah kelewat ya Mang? Ya. Nah ini Kali Pemali Kang. Ya, yang terkenal kali di besar di Brebes ini, Kali Pemali. Ini kita lihat airnya, kondisinya. Tuh, Kali Pemali. Ya, kali yang terbesar di Brebes ya, Mang. Di depan juga ada dealer lagi di sebelah alun-alun, dealer Naga Mas, Kang. Di dealer di Brebes itu lumayan banyak, 9 atau berapa ya. Kemudian yang selain Hondanya juga banyak, di Ketanggungan aja udah banyak banget. Yamaha ada 2 atau 3, Yamaha ada 3. Nih alun-alun Brebes Kang. Sudah sampai alun-alun Brebes, yuk yang di alun-alun Brebes rumahnya. Mas Bro lagi lewat nih. Lapor saja komandan. Nah, ini di Naga Mas Brebes Kang. Lihat belakang PCX memang nggak ada. Memang di mana-mana lagi kosong sih Kang. Oke, kita bentar lagi sampai ya. Ya 15 menit lagi lah. Oke Kang, ini sudah masuk ke jalurnya. Ternyata ini udah ada tambahan pelebaran jalan ya. Lama banget nggak lewat jalur sini nih. Tapi biasanya yang lewat jalur sini ini pemancing, pemancing.
udah buat mau mancing ke laut ini lewat sini. Misalnya nih perjalanan 8 menit lagi sini, saya lihat di mapnya. Nih Kang. Iya, bentar lagi ini kita sampai ya. Mancing ini, mancing, mau mancing. Jalannya enak ternyata. Oh, ternyata ini tembus jalan lingkar ini, Kang. Wah, mantap sih ini. Tapi enak lewat sini ya, Mang. Iya. Nanti karena bebas harap apa, Mang. Ini jalan lingkar, Kang. Kalau tahu kayak gini mah enak lewat jalan. Oh, malah berak nemen, Mang. Gue Mang kayak ning kono tok. Ya. Wah. Ternyata ini lewat jalan lingkar enak banget ya, Kang. Kosong. Kosong. Yuk, masuk. Kalau tahu kayak gini mah enak sana tembus Tegal, Kang. Langsung. Oke, Kang, sudah masuk ini di daerahnya. Biasanya air tuh rob sampai ke sini nih. Tapi ini udah kering ya. Dan ini bentar lagi 3 menitan kita sampai. Coba di depan airnya gimana? Di sini kayaknya sih di depan tuh ada mobil, aman ya. Soalnya kalau sore itu biasanya ini, Kang. Masih airnya kayaknya aman sih, bisa masuk lah paling ini nih sedikit ya. Oh ini ya, bisa motor bisa masuk, aman. Ini ada musola al apa ini, oh Mutahul Jannah. Musolanya musola apa ya? Premium apa musola apa ya? Pertalit. Bukan, Imperium, musola Imperium, kok musola premium. Bentar lagi Kang kita sampai. Oh, stop, ini ada orang hajatan, Mang. Di Salore apa? Salore wis, takon ben kono mandek Salore wong hajatan. Enggak enak. Ah ini ternyata sudah. Ya, iya. Oke, sudah sampai Kang kita di lokasi. Sedelat nemen paling 15 menit ya. Aduh, muter jadi ini iki. Nggo balik ke wis lewat Jalingkot. Oke, turun dulu. Set langsung. Ini memang ngadem. Ya. Jenengane ngadeg bu melu foto di set. Aduh, kecucus. Awas. Ku apa tanduran kertas. Oh, ana anu ne ya. Iya. Dising kene wis, jenengane kene. Awak mulai. Wis mau ning ngono super. Duduk ya pada bae bu, sama depannya bu, 1 2 tik, 1 2 tik. Oke, nama materi yang ini saya ini materi ini 10 ribu tadi ya. Iya bu, orang berlaku sing dibitungnya bu, 6 ribu ya. Yang ngasih bu saya. Nah lamun servis nang kono super yang ini gak ora apa-apa. Dua bulan ya mbak? Rang bulan. Iya, ya sebulan setengah ora apa-apa. Yeah. Yang penting malah jangan melebihi 2 bulan. Yang lebih betul? Nah lebih hangus. Hangus. Iya, jangan lebih dari 2 bulan. Sekarang berarti tanggal 7 berarti Juni, Agustus, September. September ya, awal Agustus, September. Juli, Agustus, September. September service pertama, oh, iya. Awal September. Oh, oli SMS iya, ora apa-apa. Ya, bersama ibunya ini alhamdulillah motornya sudah ada. Sampai motornya sudah sampai. Hebat. Dicek apa, Bu? Lampu, klakson. Sen. Ya nyala. Ya. Sip. Lampu jauh dekat, ndhuwur. Nah.
nyala ya bodine kan ndek. Oh kita nggo setting-setting iya ya dileng ning kene iki. Oh iya iki kan motor laka akine laka akine laka selahane karyo. Oh, iya, ya sih ning kene. Lamun ngedrop, ini kene katon nggih. Lamun ngedrop ge dia nyala warna abang atau jenengan bisa dipindah-pindah kene nggih. Sret, sret. Nah, ana voltase baterai nih, Bu. Nggih. Ya, voltase baterai itu paling kecil itu 12, tapi ketika sudah di bawah 11 biasanya ngedrop. Lamun ngedrop dicas bisa. Ngecas cabut wisit kawan tukang aki, tukang ngecas. Tapi ya enggak gampang ngedrop kok awet aku ge ora pernah ngecas. Kakang, dah kita perjalanan pulang lagi dan ini mau nyoba lewat jalan Lingkar Utara. Jalan Lingkar Utara ini dari apa? Sana pabrik itu ya. Tadi langsung tembus ke Tegal. Jadi cepet Kang kalau teman-teman pakai mobil itu enak lewat situ cepet. Jalannya halus kayak tol pokoknya tadi. Dan ini ternyata ibu-ibu ini ya hebatlah, pemohon tunggal artinya suami di Jakarta tapi bisa di ACC tanpa survei. Jadi nanti tadi pagi tinggal tanda tangan aja ke dealer cabang yang di sini Brebes Limbangan Kang. Oke yuk kita apa namanya coba lewat jalan baru jalan Lingkar Utara ini Kang, seperti apa jalannya, kenyamanannya, kemudian berapa menit nih tembus ke panturannya lagi nih, soalnya tadi pas kesini lewat nggak lewat jalan Lingkar Utara kirain nggak tembus kesini soalnya. Oke Kang, kita masuk jalan Lingkar Utara di Brebes. Seperti apa nih jalannya ya, lumayan ramai sih jalurnya. Ya santai mang, pelan saja. Kiri kosong mang. Yo mang, kiri kosong. Yuk masuk. Waduh, ini mah cepet sampai ini Kang. Nah ini seperti ini jalur Lingkar Utara, kanan kirinya balong ini. Karena memang ini udah di pesisir ya, rumah pesisir. Jadi dekat laut tadi katanya bentar lagi air udah mau naik tadi. Untung udah masuk lah, masuk rumah, motornya jadi aman. Wah iya mang, cepet banget mang. Waduh, ini belum dipasang ininya ya, lampu merah ya. Kalau udah dipasang lampu merah ini enak kan. Ini kayaknya tebus ke Islamic Center sih kalau ke kiri ya. Yo gaspol lagi Kang. Waduh, manggil dosa mancal gasnya semangat nemen ya Kang. Oke Kang, ternyata cuma 10 menit ya. Kalau tadi lewat itu 17 menit Kang, bahkan lebih 20 menitan. Berarti hemat 10 menit. Oke itu saja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekian dari Kang Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas Polman, gas tipis-tipis 60-80.